Assalamualaikum. Selamat tahun baru 2024. Dan selamat datang kembali di Hildarara YouTube channel. Tempatnya cover lagu, review, mukbang, dan jalan-jalan virtual. Ada tempat wisata baru nih di area Serpong. Di video kali ini, aku akan ajak kalian jalan-jalan virtual ke The Nice Garden Serpong. Yuk, kita sama-sama ikutin jalan-jalan kita kali ini. Sambil kita lanjut videonya, aku nggak akan bosan buat ingetin kalian untuk terus support channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis kok. Buat kalian yang pengen tahu ada fasilitas apa aja sih di The Nice Garden Serpong ini, terus tonton videonya ya sampai selesai dan jangan di skip. Buat harga tiket masuk dan jam operasional, kalian sudah bisa lihat di layar video. Setelah kita beli tiket masuk, kita akan diberi gelang dan akan dipasangkan oleh petugas di pintu masuk. Fasilitas yang disuguhkan oleh The Nice Garden Serpong ini adalah playground untuk anak-anak, mini zoo, resto, dan ada coffee shopnya juga. Di sini juga bebas asap rokok, jadi aman banget buat anak-anak seru-seruan bermain di area playground dan mini zoo sekitar The Nice Garden Serpong. Mantep kan? Sekarang aku sudah berada di area playground. Yuk, kita lihat bareng-bareng ada permainan dan fasilitas apa aja sih di area playground di sini. Sahabat, aku jalan-jalan ke sini tuh pada saat liburan tahun baru. Jadi pengunjungnya tuh membludak banget. Dan hampir nggak dapet area parkir pas mau masuk ke sini. Jadi buat kalian yang dalam waktu dekat mau mengunjungi tempat ini, aku sarankan buat menyesuaikan waktu karena mencari tempat parkir untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 di sini agak lumayan sulit. Ya maklumlah, karena tempat ini baru, jadi masih banyak yang penasaran sama tempat ini. Dari beberapa fasilitas dan permainan yang disajikan di tempat ini, belum semuanya beroperasi ya guys. Contohnya perosotan panjang ini nih. Waktu aku berkunjung ke sini, kayaknya belum dibuka deh. Dan di area-area yang lain pun masih ada tulisan
dalam perbaikan. Dimaklum aja ya, karena kan tempat wisata ini masih baru banget. Nah sahabat, buat yang sekarang sedang kalian lihat, itu adalah area mini zoo-nya ya. Sekarang kita beralih ke area restonya. Di sini cara penyajian menunya prasmanan ya. Jadi kita ambil sendiri menu apa saja yang akan kita makan. Kemudian kita bayar di area kasir seperti biasa. Sahabat, sekian dulu video jalan-jalan kita kali ini. Semoga bisa menambah referensi tempat wisata buat kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.